outside diameter maupun inside diameter, sehingga nanti ketika regulator ini dipasang ke dalam sini, jadi toleransinya itu betul-betul pas dan dia tidak bocor ya. Sebab walaupun pakai O-ring yang besar itu atau yang keras, tapi ketika toleransi itu enggak terpenuhi, dalam hal ini compression set dari sebuah O-ring serta squishy daripada kekenyalan O-ring ini, tetap saja bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai keriting gitu tuh kok lihat. Selamat jumpa lagi dengan channel yang penuh dengan tutorial teknis ya, di samping yang lain-lain ya. Jadi saya hari ini mau membahas bagaimana cara kita mengukur pipa ya. Jadi, untuk mengukur pipa ini ada dua metode. Yang pertama itu adalah outside diameter atau dikenal dengan OD. Yang kedua adalah inside diameter atau yang dikenal dengan singkatan ID. Nah, untuk outside diameter saya rasa gampang ya. Nah, ini menggunakan ini kaliper ya, ini atau jangka sorong ya. Menggunakan jangka sorong atau bisa menggunakan mikrometer yang bentuk C gitu ya. Nah, ini saya rasa gampang diukurnya. Yang penting di sini adalah toleransinya berapa nanti bisa terlihat. Nah, atau bisa juga menggunakan jangka seperti ini tapi yang untuk outside diameter. Nah, bagaimana kita mengetahui diameter dalam sebuah pipa? Jadi, kalau pakai ini bisa juga. Misalnya kan kita ukur di sini ya. Ini terlihat jelas di sini ya. Ini kotak kunci. Ini internal diameternya 28 dengan toleransi minus 0,1. Ya. Nah, karena dengan kaliper ini memang toleransinya jauh, jadi di sini toleransinya adalah 0,05 mm. Nah, akan berbeda jika menggunakan ini dengan toleransi yang 0,01 mm. Jadi ini lebih presisi. Juga bisa juga dengan menggunakan jangka dalam atau pengukur dalam ya. Yang ini sebenarnya normalnya untuk mengukur groove. Ini dalamnya berapa nanti bisa diukur di sini. Nah, di sini bisa diukur. Nah, kalau di sini kita lihat tadi, ini diameternya itu sekitar 29 ya, 29 mm. Nah, ini kita lihat ya di sini. Ini dengan cara menggunakan ini. Nah, caranya menggunakan ini. Nah, ini kita ukur sampai dia menyentuh, dia masih yang paling maksimal berapa. Nah, kalau ini posisinya di dalam gitu ya. Nah, seperti ini. Ini kita mundurkan. Nah, ini masih mundur. Jadi yang satu sini kita tekan, tempelkan yang sini biar agak renggang, kemudian kita buka di sini. Nah, ini masih kerasa kendor ya, dia kan akan mencari diameter terbesar. Nah, ini dia nih. Nah, ini baru kita ukur di sini, baru kita ukur ya. Dalamnya 29 ya. Ini berarti ini beda. Di sini tadi, oh ya, 29 ya. 29 ya. Jadi di dalamnya ini 29. Jadi ini sudah apa namanya? Oh ya, di sini agak seret. Tapi begitu di dalam dia agak nah. Oke, okay. Kurang masuk. Oke. Okay. Oh ya ya. Nah. Kita ukur lagi. Oh iya, 29 ya. Tuh artinya seperti itu. Jadi dengan cara seperti ini yang kedua. Kalau ini untuk ujung bisa. Tetapi kalau di sini ujungnya sudah dikasih ulir, tentunya nggak bisa karena ini harus maksimal cuma sampai sini aja nih. Nah, seginilah. Kalau ini bisa ke dalam. Nah, yang lebih bagus lagi adalah menggunakan telescopic guide micrometer ya. Ini yang dipakai untuk di dalam pipa ini. Jadi dengan posisi ini bisa disambung-sambung
bisa ngukur jauh gitu ya. Nah, karena ini diameternya cuma 29 sedangkan di sini minimal 35 ya. Nah, sebagai contoh seperti itu. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, di sini sudah kita setting tadi itu sesuai dengan apa namanya spesifikasi daripada alatnya. Karena saya punya alat ini untuk SIM-nya itu 0,5 sampai 3 mili. Nah, untuk anvil-nya itu ini. Ini adalah anvil. Nah, ini 35, 40, 45, 50, 55, 60. Jadi untuk ukuran diameter 35 sampai 60 bisa. Nah, ini bisa bermacam-macam. Nah, mungkin dari yang terkecil ada sampai yang terbesar. Cuman kecil ini dibatasin dengan mekanisme ini. Ya. Jadi ini tinggal masuk aja ya. Karena ini diameternya 35 sedangkan ini 29 nggak bisa. Kita coba akan ukur ini aja nih. Nantikan ini sebuah lubang yang sangat dalam ya. Ya, kita tinggal masukkan. Caranya seperti ini. Di pertama masuknya miring. Nah, ini kita ukur sampai terbesar di sini kita lihat. Nah, kita lihat di sini berarti berapa diameternya. Ini masih minim. Nah, maksimal ini terbesar. Terbesar. Ya. Ternyata dia toleransinya itu diameternya itu maksudnya plus 4,5 strip kali 0,01 berarti 0,045 ya. Jadi 0,045, jadi enggak ada setengah mili pun enggak nyampe. Nah, ini ternyata seperti itu ya. Nah, ini terlihat 0,045. Jadi diameter ini adalah 40 plus 0,05. Nah, kalau kita ukur pakai kaliper ini, nah di sini menunjukkan bahwa ini pas ya, karena memang toleransi ini sini. Jadi 40 di sini garisnya itu yang lurus nggak ada, jadi dianggap 40 pas. Nah, sedangkan di sini ternyata 40 plus 0,45 mm. Jadi ini lebih presisi ya sahabat, cara mengukur internal diameter sebuah pipa. Karena kalau kita mau memasang sebuah regulator seperti ini toleransi di sini ini harus betul-betul pas gitu ya. Nah, ini aja kita lihat di sini 29 minus 0,2 ya. Yang tadi ini 29 berapa nih? Plus apa ya? Ya, plus kalau yang tadi plus 0,045 ya. Yaitu ya sahabat, cara kita melakukan pengukuran sebuah pipa baik internal maupun eksternal atau outlet diameter maupun inlet diameter, sehingga nanti ketika regulator ini dipasang ke dalam sini, jadi toleransinya itu betul-betul pas dan dia tidak bocor ya. Sebab walaupun pakai O-ring yang besar atau yang keras, tapi ketika toleransi itu enggak terpenuhi, dalam hal ini compression shift dari sebuah O-ring serta sukuisi daripada kekenyalan O-ring ini tetap saja bocor. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.